Ustaz, bagaimana cara untuk menghafal Quran? Saya payah kali untuk menghafal Quran. Saya yang lama aja hilang. Menengok lutut-lutut di mall, satu lutut hilang satu juz. Maka kalau bapak ibu sayang ke anak-anak kita yang sudah masuk SD IT, SMP IT ngapal Quran, maka mesti didukung, disokong DPR yang memperjuangkan Perda Syariah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Oh, dapat juga pantun awak pagi kau. Di mana langit dipijak, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Tak sengaja dapat tu. Pertama habis subuh dihafal satu halaman. Kami dulu gitu waktu kuliah. Di Azhar 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. 4 tahun 8 juz. Habis subuh dihafal satu halaman. Habis itu diulang-ulang. Waktu salat qabliyah, salat ba'diyah dibaca dalam salat. Setelah itu ditulis. Karena nanti ujian ada tulis di sana. Karena sekali menulis itu kata orang sama dengan mengulang 10 kali hafal. Apa yang harus diniatkan agar bisa mudah menghafal Quran Pak Ustaz? Biar tak salah niat. Innamal a'malu bin niat. Ustaz dulu waktu ngapal pelajaran itu niatnya lillahi ta'ala. Saya ini mau jujur. Dulu kami, saya tak bilang kami. Saya waktu ditanya adik-adik kemarin, Ustaz dulu kuliah motivasinya apa? Saya kuliah motivasinya satu aja. Biar supaya beasiswa jangan putus. Tapi kemudian setelah bertambah usia, bertambah pengetahuan, maka kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun, mau jadi qari, mau jadi imam, mau jadi ustaz, mau jadi polisi, mau jadi tentara, pakailah itu untuk menolong agama Allah. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah nih, yansurkum, maka dia akan menolong engkau, yusabbit aqdamakum. Ustaz mohon doakan saya, Pak Ustaz. Insyaallah di akhir majlis kita doakan. Yang ujian supaya lulus, yang mau ngapal Quran supaya diberikan kemudahan insyaallah. Saya seorang laki-laki umur 30 tahun, menikah dengan janda umur 42 tahun, sudah punya anak 5 orang. Sekarang ini saya belum memberikan nafkah, saya belum memberikan nafkah secara penuh karena memang saya sudah berusaha tapi itulah hasilnya. Apakah saya berdosa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan dengan kemampuannya. Setelah menikah banyak kegiatan istri saya karena tidak sesuai syariat. Contohnya bersentuhan dan bergaul dengan lawan jenis padahal organisasi ini minta agar anggotanya laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kau istriku. Sejak nikah maka kau tanggungjawabku. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga istrimu dari api neraka. Ustaz, jika saya sudah bekerja selama 8 tahun, makin banyak aja nih. Jika saya sudah kerja selama 8 tahun di perusahaan, tapi secara materi flat dari awal masuk sampai sekarang, apa sebaiknya saya hijrah saja Pak Ustaz? Tapi saya melamar ke tempat lain belum. Selama belum ada, antum di situ aja dulu. Karena kita memilih dua mudarat. Mudarat ringan, akhafud dararain. Babi mati, jangan pilih mati, pilih babi. Anggap aja ini makan babi dulu sampai nampak yang halal. Sementara dapat pisang, makan babi dulu. Nampak pisang, jangan makan babi juga lagi. Kenapa kau makan babi? Lebih enak pula babi ini dari pisang lagi Pak Ustaz. Jangan begitu. Ustaz, saya mau nanya, di kampung saya ada dua masjid. Jadi ketika sholat Jumat ada dua macam khutbah. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Mungkin terjemahannya enggak? Yang mana yang lebih baik Pak Ustaz? Apakah mana yang lebih baik? Kalau saya khutbah untuk mengeluarkan diri dari khilaf, khutbah pertama saya campur pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua saya baca rukunnya aja. Di mana-mana saya khutbah dari dulu gitu, khutbah kedua itu tak saya campur dengan yang lain, rukun saja. Rukun khutbah itu limo. Pertama alhamdulillah, yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ketiga ya ayyuhallazina amanu taqullah, yang keempat wasiat taqwa usikum nafsi bitaqwallah, yang kelima doa Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Lima rukun khutbah, asal tercapai rukun sah. Mana yang bagus Pak Ustaz? Pakai bahasa Indonesia, karena pakai bahasa Arab semua bagaimana orang mau paham? Apakah korban sapi dengan 7 orang mesti masih dalam satu keluarga yang sama? Enggak, mau anak siapa, keluarga siapa bercampur-campur. Enggak enaklah Pak Ustaz, masa nanti kami naik sapi itu di akhirat bertujuh sama? La ilaha illallah. Bukan begitu logikanya. Saya mau tanya, apa hukum suami suka mencaci maki? Oh, tak boleh caci maki, sumpah serapah.
Nabi Muhammad SAW tak pernah mencaci maki Aisyah, bahkan memanggil nama Aisyah pun tak pernah. Aisyah, tak pernah. Dia panggil apa? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Pak Ustaz, saya panggil istri saya Humaira boleh? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Tak apa-apa. Yang terlalu jujur, bini hitam panggil Hajar Aswad. Bagaimana hukumnya wanita yang pergi kerja ke luar negeri? Oh, kau kerja, perempuan kerja ke luar negeri, tahun-tahun tinggal anak. Kenapa bisa begitu? Mau cari kaya kah? Atau mau cari hidup kah? Kau jaga saja dia penghasilan secukupnya, lebih barokah. Banyak fitnah-fitnah yang luar biasa. Pak Ustaz, saya mau tanya bagaimana jadinya amal seorang, pahala zakat, pahala korban dari raya haji, pahala sedekah, apalagi kehidupan bisnisnya sukses, namun dia tak pernah melaksanakan sholat. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Kenapa kubah lampu cantik bisa tegak? Karena ada tiang. Kalau tiang tak ada, hancur, roboh. As-salatu imaduddin ditulis di samping mihrab. Bapak ibu nanti sholat di Masjid Nabawi, tengok di samping mihrab, as-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Ketika saya mandi wajib, suci, kemudian dilanjutkan sholat sunat taubat. Setelah sholat melanjutkan istighfar, muji nama Allah. Lanjutkan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah. Aneh, tubuh saya gemutar seperti meronta, tapi saya tak dapat lanjutkan. Kenapa itu Pak Ustaz? Bisa jadi kedinginan. Bisa jadi kerasukan jin. Ada jin di dalam. Lalu bagaimana supaya ini? Lanjutkan terus biar dia keluar. Lanjutkan baca zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan dianjurkan azan dalam kitab mazhab Syafi'i, azan, suruh kawan azan ke telinga kuat-kuat untuk mengeluarkan jin. Masru', masru', orang yang kerasukan jin. Allahu akbar, Allahu akbar. Lari jin. Oh, kata gonggong menengok jin lari. Makanya yang azan tu cari yang suaranya kuat. Muazzin suara tengok yang kuat tadi. Ini sekarang banyak masjid-masjid azan Allahu akbar. Kata setan, ini serius atau tidak ini, kata dia. Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Lomba kicau burung tu halal apa haram Pak Ustaz? Haram. Di mana letak haramnya? Iuran sejuta, 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 sejuta. Setelah itu siapa yang kicaunya paling bagus dikumpulkan duit. Judi haram. Yang kedua, menyiksa burung. Apa hukum memelihara burung? Mubah. Mana dalilnya? Ya Aban Umair, ma fa'alan Nughair. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara burung. Nabi tak melarang, tapi buat sangkarnya besar. Di dalam tubuh pasang-pasang. Ini dibuatlah burung satu ekor sendirian. Sejak akil balik sampai umur tua dia sendirian. Pagi dia sudah menjerit. Ah. Padahal burung itu menjerit, bini, bini. Mantap terus. Menyiksa, sedang menyiksa burung. Pak Ustaz, saya kerja di luar negeri, TKW di Taiwan. Saya janda, suami saya meninggal. Saya punya anak 11 tahun. Bagaimana cara mengeluarkan zakat impak sedekah saya jauh dari Indonesia? Keluarkan zakatmu 2,5% dari penghasilan 85 gram emas, 42 juta setahun, dibagi 12, 3,6. Kalau sebulan itu sudah 3,6, 4 juta itu sudah kena, keluarkan 2,5%. Kalau 4 juta, zakatnya 100 ribu. Transfer, kirimkan, bagikan. Di kerabat saya ada seorang wanita mengalami stres, gila. Suatu ketika dia keluar dari rumah, lolos pengawasan, namun setelah beberapa bulan dia kembali pulang, ternyata kembali sudah berbadan dua, tanpa diketahui siapa ayahnya. Pertanyaan, bagaimana status hukum anak laki-lakinya itu, Pak Ustaz? Anaknya suci. Anaknya itu suci. Apakah anak itu yatim? Tidak. Dia tidak anak yatim, tapi boleh dikasih sedekah karena dia termasuk orang yang lemah, du'afa. Nanti kalau anak itu mau nikah, walinya siapa? Walinya wali hakim. Dia anak. Jangan katakan anak zina. Hei anak zina. Tidak. Mamin mauludin ila yulal alal fitrah. Semua anak itu suci. Dia suci. Mak bapaknya yang berzina. Maknya itu pun tak berdosa karena dia gila. Ada juga orang menggarap orang gila sekarang. Dunia inilah pula. Apa hukumnya makan kepiting, Pak Ustaz? Kita tahu bahwa haiwan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang ikhtilaf itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram.
Maaf, saya sering ikut taklim ustadz di YouTube. Saya ingin tahu apakah saya termasuk berbuat riya? Tidak. Setelah salah seorang teman nyapa saya lewat WhatsApp, kebetulan saya lagi zikir pagi, ditanya sedang apa, lalu saya jawab sedang zikir. Apakah amalan zikir saya jadi sia-sia? Tidak. Kamu sedang apa? Aku sedang zikir. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu dihidupkan HP, zikir. Astagfirullah. Itu tak boleh. Belum zikir apa pula salahnya? Boleh. Baik. Yang tak boleh itu langsung diupdate. Alhamdulillah sudah 3000. Bagi yang suka tolong like and share.